Kalau saya mau mendaftar di ATAUP, yeah, bagaimana prosedurnya? Prosedurnya ijazah terakhir, pas foto, isi formulir sebagai mahasiswa baru. Setelah itu nanti kita tes dulu, baru ada pengumuman. Untuk persyaratan pendaftaran, ijazah terakhir jangan lupa ya, diisi formulirnya, pas foto nanti terakhir ada tes. Oh iya, kalau di sini apa ada program beasiswa? Di sini kami menawarkan beberapa macam beasiswa. Yang pertama yaitu bidik misi. Bidik misi itu diberikan pada mahasiswa semester 1 yang baru pertama kali masuk. Biasanya mereka mengumpulkan persyaratan pertama yaitu fotokopi rapot dari SMA atau SMK dari semester 1 sampai semester terakhir yang dia sudah dilegalisir oleh kepala sekolah. Yang kedua, kita juga mensurvei rumahnya, bagaimana kondisi fisik rumahnya untuk diseleksi selanjutnya oleh kampus. Yang kedua yaitu beasiswa PPA dan BBM, itu diberikan pihak Kopertis. Yang ketiga, beasiswa dari Dinas. Itu berbagai macam beasiswa yang ditawarkan di ATAUP Surakarta. Begitu mahasiswa kita lulus, itu sudah pabrik sudah ada yang bersedia menerima. Juga sering kadang di industri yang ternama itu datang langsung ke sini untuk meminta tenaga kerja lulusan kami. Yang jelas yang setelah mengikuti proses seleksi dan sebagainya itu mayoritas atau sebagian besar diterima masuk ke dunia industri tersebut. Dalam rangka pengembangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kemudian mendorong Yayasan Krida Dharma Pancasila mendirikan Akademi Teknologi Adi Unggul Birawa Surakarta yang disingkat ATAUP Surakarta dengan jenjang Diploma 3 dengan mempunyai dua program studi yaitu Teknik Mesin dengan konsentrasi Teknik Industri dan Teknik Otomotif dan program studi Teknik Elektro dengan konsentrasi Komputer Perangkat Keras dan Audio Video. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 2002. Akademi Teknologi AUP Surakarta selalu tiap tahun mesti lolos pekan ilmiah mahasiswa tingkat nasional. Jadi setiap tahun mesti mengikuti. Pernah mendapat juara harapan itu dulu ketika di Lampung itu mendapat juara 3. Terus kemudian juga pernah mengikuti di Brawijaya, kemudian juga pernah di Bali, di Malang juga, dan terakhir kemarin mengikuti Bimnas di Institut Pertanian Bogor. Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang dan masa yang akan datang akan mengalami peningkatan yang sangat pesat, baik kualitas maupun kuantitasnya, di mana perkembangan bisnis, dunia usaha, industri, dan teknologi secara real selalu berusaha mengadaptasi, merekayasa, dan mengaplikasikan kemajuan teknologi mutakhir demi nilai-nilai kompetitif di pasar kerja. Penerapan teknologi di bidang industri akan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang mampu mengelola segala aspek perkembangan zaman yang ada, baik menganalisis serta berpikiran maju secara optimal. Sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri, baik teknologi, bisnis, serta nilai pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi yang ada masih dirasa sangat minim dan langka. ATAUP Surakarta sebagai institusi pendidikan yang berbasis teknologi dan mempunyai nilai-nilai kompetitif berusaha menyesuaikan dengan perkembangan industri tersebut akan memiliki komitmen besar untuk mempersiapkan lulusan yang ideal dan mandiri, mampu menganalisis problem, mempunyai life skill dan mampu berdaya saing dalam pasar kerja agar lebih profesional dan akademis. Selama ini alhamdulillah lulusan-lulusan kami 90% sudah diterima di dunia industri, yang mana sejujurnya itu
pimpinan dari dunia industri tersebut bahkan datang langsung ke kampus kami untuk merekrut calon-calon pegawai itu dari mahasiswa kami, yang mana langsung seleksi di tempat. Jadi secara umum itu setelah mengikuti seleksi, entah kesehatan, entah akademik, entah kemampuan, kompetensi, ternyata mampu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Ya, silakan duduk. Ya, ada yang bisa saya bantu? Bagaimana kurikulum yang ada di ATAUP sinkronisasinya terhadap dunia di industri? Untuk teknik elektronika, ini konsentrasinya pada audio-video. Kemudian untuk di teknik mesinnya, ini konsentrasinya ada dua. Yang pertama itu adalah teknik mesin otomotif, yang kedua adalah teknik mesin industri. Bagaimana model perkuliahan yang ada di ATAUP? Pada mahasiswa yang sudah bekerja pada instansi tersebut, ini memberi masukan kepada kita tentang kurikulum yang ada di sana atau materi-materi apa yang sesuai dengan industri. Dengan demikian, lebih-lebih pada saat-saat ini dalam menghadapi perkembangan teknologi, juga kaitannya dengan MEA, kita selalu bekerja sama dengan dunia industri maupun dengan stakeholder untuk mengevaluasi kurikulum kita yang nantinya sesuai dengan perkembangan di dunia industri. Oke, ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah, Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yeah. Dalam mengemban tugas menghasilkan tenaga ahli materi yang profesional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dirumuskan rencana pengembangan sebagai berikut. Meningkatkan kualitas dan edukasi sumber daya manusia dengan cara mengirimkan staf pengajar untuk studi lanjut yang lebih kompeten di bidang teknologi, mengadakan dan mengikutsertakan staf akademik dalam workshop, pelatihan, loka karya, penataran, kursus, dan sebagainya sebagai sarana peningkatan kualitas diri. Melengkapi sarana dan prasarana akademik dengan cara melengkapi sarana dan prasarana laboratorium yang memadai. Melengkapi sarana dan prasarana akademik, meningkatkan dukungan keuangan, jurnal, dan penerbitan ilmiah, baik kualitas dan kuantitas tingkat akademik, baik dosen dan mahasiswa. Meningkatkan dan mengembangkan sumber dana lembaga dengan merintis pendirian lembaga usaha mandiri, memberdayakan masyarakat ekonomi lemah, proyek bengkel dan produksi secara terpadu. Meningkatkan kerjasama dan jaringan dengan lembaga perguruan tinggi dan industri yang kompeten. Meningkatkan kualitas dan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, meningkatkan kualitas penelitian di bidang teknologi, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan atmosfer akademik dengan cara adanya konsistensi dan komitmen antara aturan dan pelaksanaan, sosialisasi dan penegakan aturan yang relevan, keteladanan pemimpin dan dosen. Meningkatkan minat dan kemampuan akademik dengan cara meningkatkan minat baca, kemampuan bahasa asing atau bahasa Inggris, baik percakapan maupun baca tulis, efektivitas tugas dan belajar mandiri, baik struktural dalam proses belajar mengajar. Halo Pak, namanya siapa? Oh, nama saya itu Dian Setiawijaya. Ini ruangan apa Pak? Ini ruangan lab untuk elektro, akademi, teknologi, AUP Surakarta.
Gunanya buat apa? Di sini kami mengadakan praktek, kemudian ada beberapa macam praktek yang kami lakukan. Fasilitasnya di sini apa aja, Pak? Fasilitas yang ada itu tentu saja ini teleskop. Kami ada beberapa perangkat untuk praktek, misalnya ini trainer, ini untuk komputer, mata kuliah praktek komputer. Kemudian ada FG, fungsi generator. Kemudian juga ada beberapa trainer, misalnya ini adalah untuk komputer, praktek komputer. Kemudian ini salah satu karya dari mahasiswa kami, sekalian juga untuk trainer mikrokontroler, seperti itu. Untuk mata kuliah listrik arus kuat, nah ini salah satu alat yang kami pakai, ini trainer untuk listrik kuat ya, ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih, saya mau ke yang lain. Ya, mari-mari. Yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan lapangan kerja dalam bidang teknologi, memiliki spesialisasi dalam teknologi yang profesional dan mampu berjiwa usaha serta mempunyai sikap profesional yang berwawasan dan beretika profesi dan berdasarkan keterangan, menghasilkan tenaga ahli media yang memiliki pengetahuan dan keterampilan diri dalam bidang teknologi yaitu basic professional skill, rancang bangun atau desain teknologi, assembling, modifikasi dan perangkatnya, troubleshooting dan maintain, mampu berusaha atau entrepreneurship, riset dan keahlian lainnya yang berkaitan secara khusus. Kapabilitas yang dimiliki lulusan seperti ini diharapkan dapat mengisi pasar kerja dan mampu bersaing dengan tenaga lokal maupun tenaga asing di era globalisasi. Untuk mencapai visi ATAUB Surakarta menjadi pusat unggulan berkualitas di bidang teknologi rekayasa yang diterima keberadaannya oleh masyarakat baik nasional maupun internasional. Artinya bahwa ATAUB Surakarta dikembangkan dan dijalankan untuk peningkatan kualitas sehingga lulusan yang dihasilkan mempunyai kualitas yang dapat berkompetisi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan rencana pengembangan untuk memberdayakan kemampuan akademik melalui leadership, relevance, academic atmosphere, internal management, sustainability, serta efficient dan productivity. Untuk mewujudkan penyesuaian dan kemampuan dan kemajuan dalam bidang teknologi serta ilmu pengetahuan, maka ATAUB Surakarta melaraskan tujuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 99, yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. ATAUB Surakarta sebagai institusi pendidikan mencanangkan dalam pelaksanaan pendidikan adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan mandiri selaras dengan falsafah pendidikan tinggi, membina kehidupan akademik melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menjelaskan kehidupan bangsa. ATAUB Surakarta mempunyai visi menjadi akademi yang lulusannya dapat diterima sebagai tenaga profesional di perusahaan berskala nasional maupun internasional. Sedangkan misinya adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan berbudaya, memiliki disiplin, tanggung jawab, serta dapat bekerja dalam tim maupun sendiri, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good academy dengan program berkelanjutan, meningkatkan mutu pelayanan dalam tridharma perguruan tinggi yang berorientasi kepada kepuasan mahasiswa dan pengguna, mengikuti perkembangan IPTEK. Tujuan utama yang akan dicapai dalam penyelenggaraan ATAUB Surakarta adalah menghasilkan lulusan program diploma dengan meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki daya saing di tingkat internasional untuk menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam memperoleh hibah dari pihak luar, menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang semakin baik, meningkatkan rasa percaya diri masyarakat luas terhadap lulusan yang dihasilkan, meningkatkan jaringan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional.
Struktur organisasi ATUB Surakarta dirancang sesuai dengan standar yang berlaku pada perguruan tinggi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang penyiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Keberadaan unit-unit pelaksana teknis dan unit penunjang lainnya dalam organisasi juga mempertimbangkan aspek sumber daya yang dimiliki oleh YKDP Surakarta sehingga tugas dan wewenang akan berjalan dan terkoordinasi dengan baik dan sinergi antar elemen yang terkait. Dalam hal ini, ATUB Surakarta dalam mengembangkan program pendidikan telah membentuk hubungan antar instansi sehingga adanya kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri baik dalam dunia luar negeri maupun untuk peningkatan dan kemudahan dalam menunjang hubungan dengan pihak eksternal. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas akademik adalah dengan program pemagangan di industri, dalam hal ini adalah di PT United Tractor Pandu Engineering Jakarta sejak tahun 2004 hingga sekarang, PT Batkarep dalam proses rekrutmen tenaga kerja teknik di Sukoharjo. Kebanyakan staf pengajar ATUB Surakarta terlibat dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya penelitian tentang pengaruh bentuk struktur knalpot diesel, pemanfaatan energi alternatif, dan pembuatan alat teknologi tepat guna. Mas, gimana ya cara untuk meminjam buku di perpus ini? Ya, Mbak, ini harus menjadi salah satu anggota perpustakaan kita. Oh, yaitu iya. Dengan cara mengisi formulir yang ada ini. Oh, jadi ini yang cuma diisi doang, Pak? Ya, diisi, dilengkapi. Nanti kalau sudah lengkap, kembalikan kita. Kita cetakin kartu buat menjadi anggota perpustakaan. Ya, contoh kartu ini gimana ya? Ini kalau yang sudah jadi seperti ini. Oh. Ini kan yang sudah jadi. Jadi, Mbaknya kalau sudah menjadi anggota perpus dan memiliki kartu ini, Mbaknya bisa meminjam buku di sini. Mungkin selain itu ada yang bisa saya bantu lagi? Oh, udah cukup, Mas. Saya mau minta formulir aja buat jadi anggota. Oh iya, sama-sama. Ini Mbak kartu yang udah jadi. Iya, saya bawa dulu ya, Mas. Iya, enggak apa-apa. Fasilitas yang disediakan ATUB Surakarta diperuntukkan bagi semua program studi yang ada di lingkup Akademi Teknologi AUB Surakarta. Di antaranya adalah ruangan kuliah ber-AC, proses belajar mengajar memanfaatkan teknologi informasi, perpustakaan terpadu, laboratorium komputer, perakitan dan instalasi, elektronika dasar, jaringan komputer, aplikasi pemrograman, bahasa Inggris dan multimedia, dan laporan penelitian. Laboratorium mesin terdiri dari kelistrikan engine, motor bakar diesel dan bensin, kasis dan pemindah daya, pengelasan, otomotif terpadu, Akademi Teknologi AUB Surakarta, gedung olahraga, dan tempat ibadah. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di ATUB Surakarta diantaranya adalah oven kerupuk susu yang dibiayai oleh Diknas tahun anggaran 2006. Studi pengaruh struktur bahan dalam knalpot terhadap tingkat kebisingan lingkungan dibiayai oleh Dikti tahun anggaran 2007. Studi tingkat kebisingan di sentra industri tepung pati onggok dibiayai oleh Dikti tahun anggaran 2007. Rekayasa burnir pengecoran logam berbahan bakar minyak jelantah dibiayai oleh Dikti tahun anggaran 2007. Rancang bangun alat peniris minyak abon ikan dengan mengatur waktu sebagai lauk alternatif non-kolesterol dibiayai oleh Diknas tahun anggaran 2008. Konsep metadata untuk aplikasi e-learning dibiayai oleh Diknas tahun anggaran 2008. Rancang bangun pengering rambak, sistem pemindahan dan pembalikan rak otomatis dibiayai oleh Dikti tahun anggaran 2008. Pengembangan alat pengukus rambak metode ketel uap pipa api yang ramah lingkungan dibiayai oleh Diknas tahun anggaran 2008. Di antara prestasi program kreativitas mahasiswa atau PKM adalah usaha digital printing sebagai upaya pengembangan potensi kewirausahaan mahasiswa, PKMK dibiayai oleh Dikti tahun anggaran 2008. Rancang bangun alat peniris minyak abon ikan nila, sistem sentrifugal, PKMT dibiayai oleh
Dikti tahun anggaran 2008. Rancang bangun prototipe alat pengering kerupuk susu PKMT dibiayai oleh Dikti tahun anggaran 2008. Rancang bangun alat oven kacang tanah di Sukoharjo PKMT dibiayai oleh Dikti tahun anggaran 2008. Rancang bangun alat penggilingan tahu untuk produksi tempe gembus di Bulurejo, Juwiring, Klaten PKMT dibiayai oleh Dikti tahun anggaran 2008. Rancang bangun pengrajang dodol kerupuk susu PKMT dibiayai oleh Dikti tahun anggaran 2007. AT AUB Surakarta banyak mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik untuk dosen maupun mahasiswa. Dari proposal yang dikirim, kelolosan sangat memuaskan. Untuk IPM ada 6 judul yang lolos. Hibah bersaing 1 judul, PKM 9 judul, dan Diknas Jateng 1 judul yang lolos. Di antara IBM yang lolos adalah IBM UKM Usaha Rambak Cakar Polan Harjo Klaten Jawa Tengah, IBM Kerajinan Payung Mitra Adi Jaya Klaten, IBM Kelurahan Kentan Sukoharjo, IBM Pengrajin Wayang Kulit Sidowarno Gedung Sukoharjo, IBM Kelompok Limbah Tahu Juwiring Klaten, IBM Kelompok Usaha Peralatan Rumah Tangga. PKM yang lolos tahun 2012 sampai 2013 adalah Firman Budi Santosa, PKMP karakteristik model sistem pendingin terhadap efisiensi bahan bakar dan panas mesin pada diesel stasioner. Ayi Riana, PKMT penerapan alat peniris abon lele sistem sentrifugal dengan pengatur waktu dan RPM pada industri kecil rumah tangga. Dodit Setioko, PKMT rancang bangun alat oven kulit kerbau sebagai bahan baku wayang kulit di Sukoharjo. Malik Jati Wanglana, PKMT rancang bangun alat pengupas kacang tanah dengan gaya sentrifugal untuk meningkatkan kualitas dan kualitas produksi. Saputra Muhsanusi, PKMT rancang bangun alat pengepres limbah tahu sebagai makanan ringan secara mekanik di Sukoharjo. Sarsito, PKMT prototipe alat roll berjalan untuk mengangkut rancangan kulit sapi sebagai rambak guna meningkatkan efisiensi produksi. Halo, nama saya Dimas Panji Gemilang. Saya berasal dari Wonogiri. Saya kuliah di ATAUB. Saya mengambil jurusan teknik otomotif. Kesan saya di sini, kuliah di sini ya sangat senang. Dosen pembimbingnya juga asik, nggak seperti dosen kayak biasanya. Dosen di sini tuh seperti sahabat sendiri. Fasilitas di sini juga bagus. Apalagi ruang prakteknya nyaman dan menyenangkan di sana. Perpusnya juga asik, bagus. Buku-buku yang dibaca juga lengkap. Kalau di perpus tuh, kalau buat nugas juga nyaman. Pokoknya intinya kuliah di ATAUB itu fasilitasnya sudah memadai. Gimana ya kalau jelasinnya? Tujuan didirikannya Akademi Teknologi AUB adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk menaikkan APK, daya saing dan derajat bangsa. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di Akademi Teknologi Adi Unggul Jerawa, Surakarta.